Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa kembali dengan channel Tio Mana. Semoga sore hari ini kabarnya semuanya sehat lor. Nah, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menanam jambu kristal dan stek dengan media tanam menggunakan timun. Nah, langsung saja lor, tanpa basa-basi. Tentu saja yang perlu kita persiapkan seperti para senior lakukan, tidak bosan-bosan saya mengingatkan bahwa sebelum kita melakukan stek batang, pertama saya akan menetek ini jambu kristal. Tentu saja kita siapkan steknya yang kita ambil dari indukan yang terputus sudah berbuahnya. Ini namanya stek jambu kristal ya. Ini saya diambil dari indukannya. Kemudian yang kedua adalah kita persiapkan medianya. Nah, media ini yang sering saya katakan bahwa media yang sudah siap digunakan adalah medianya adalah yang sudah ditumbuhi akar atau rumputan, itu menandakan media ini sudah siap digunakan. Jadi jauh-jauh hari perlu diingatkan lor, sahabat Sombero, teman-teman, itu adalah persiapan media tanamnya dulu. Setelah siap baru kita gunakan untuk menanam stek jambu kristal ini dengan media atau kita tanam menggunakan alat timun. Terus jadi ada beberapa yang harus kita persiapkan dengan melakukan stek pada jambu kristal. Setelah medianya ada, baru kita lakukan persiapannya adalah karena kita menggunakan timun. Kita siapkan dua timun yang sudah kita petik dari pohonnya langsung, karena saya sudah menanam untuk kebutuhan sehari-hari untuk dikonsumsi tanpa pestisida. Jadi ini saya gunakan untuk menanam stek pada jambu kristal. Oke lor, bagaimana caranya untuk melakukan stek batang ini? Yang pertama tentu saja kita lakukan yaitu pemotongan timun ya. Kita ambil timun ini kurang lebih seperti ini ya, kita potong timunnya. Nah, seperti ini. Nah, kita potong lagi seperti ini loh ya. Kita ambil lagi ya, sama. Nah, oke, kita butuh 3 aja. Karena sampelnya cuma 3, kita butuh 3. Kemudian ini kita kurangin daunnya. Oke. Apa namanya? Sampai jambu kristalnya kita sisain berapa daun? 3 daun apa 2 daun? Gimana? Nah, ini seperti ini lah kurang lebih. Ya. Kemudian ininya kita runcingin lor. Kita runcingin seperti biasa kita stek tanaman lainnya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, itu kalau mau dikasih perangsang, kita gunakan bawang merah untuk sebagai perangsang. Sebenarnya tidak dikasih perangsang tidak apa-apa, karena ini cuma untuk mempercepat pertumbuhan akar saja. Kita olesin pada batang ini ya. Kita olesin pada batang ini jambu kristal ya. Nah, setelah itu lor, ambil jadi potongan timun tadi kita tancapkan di sini ya, tancapkan. Nah, setelah itu sudah lor, sudah ditancapkan, kita taruh dulu sementara pakan yang lain ya. Kita akan berkeringan dulu. Lakukan peruncingan, kita olesin lagi dengan bawang merah ya, sebagai perangsang akar ya. Ya, sebenarnya ini tujuannya untuk mempercepat aja, mempercepat pertumbuhan akar. Kemudian kita langsung tancapkan lagi pada medianya ke timun. Oke, kemudian satu ambil lagi lor,
rempelin daunnya. Rempelin lah ya. Nanti biasanya layu, jatuh, nggak apa-apa, kita tanam aja. Kita runcingin. Cara mudah, tip stek batang jambu kristal dengan media timun, tapi masih ditambah dengan perangsang akar dengan bawang merah. Oke, lanjut saja. Oke, setelah seperti ini, lalu, nah setelah jadi seperti ini, maka kita langsung tanam di dalam tanah. Ini itu melakukan penggalian pada titik. Ini sudah kita siapkan ini. Tanahnya kita gali dulu. Nah, setelah seperti ini, kita tancapkan, kita bubur. Oke, di telur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Lur. Ini selanjutnya tanah yang kedua kita gali lagi. Oke, kita tancapkan lagi. Iya. Nah, seperti itu, Lur. Kita rempelin daunnya. Nah, satu lagi nih, kita buka lagi, gali lagi. Oke, nah, setelah itu nih kita basahin agak sedikit lembab. Oke, kita siram jeruk aja. Oke, matang. Kita tambah panas. Nah, lagi masih matang. Oke, lihat segitu kurang lebih bagaimana cara menanam stek jeruk kristal dengan menggunakan mentimun. Oke, semoga video yang saya bagi ini bermanfaat, menginspirasi, dan selamat berkebun. Kita lihat hasilnya sebelumnya. Oke, begini hasilnya kurang lebih yang sudah jadi yang saya gunakan. Usia kurang lebih ya sudah berakar kurang lebih 3 minggu lebih yang sudah kita tanam ya. Ini ya, mulai berakar, keluar akarnya. Kita oke, Bang, katanya ah itu bohong, belum ada akar itu. Seperti tadi, oke, kita review bagaimana pengakaran di dalamnya. Kita buktikan satu aja ya. Oke, kita buktikan biar sedikit ada kepercayaan. Kita buka dulu. Oke. Nah, ini pengakarannya. Sih. Kelihatan ya, dia jadi kelihatan akarnya, keluar akar ya, keluar akar loh ya. Oke, terima kasih, kurang lebihnya dari tian anda review tanam kombusta dari stek. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.